Assalamualaikum and what's up guys, balik lagi dengan aku di Jun Channel. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, tetap semangat, yang paling penting jangan pernah lupa buat bahagia. Nah gimana guys, konten full inventory aku ada 5 part dan itu semua udah ngasih tahu ke kalian ya. Hampir 95% lah inventory aku, isinya ya seperti yang kalian lihat itu. Oke, jadi yang belum nonton silahkan dicek di deskripsi ya, karena linknya udah aku taruh di sana semua guys. Dan kali ini udah ya, nggak bahas inventory lagi, tapi mau bahas new leaks next Royal Pass guys. Dan langsung aja yuk kita ke videonya, let's go! Tema kali ini ialah Radiant Bloom guys, dan ini dia ya pratinjau dari Best Rewards di S5 yang ditawarkan PUBG Mobile kepada kita semua ya guys. Untuk harga sih nggak banyak perubahan. Yup, kalian bisa pantengin di video ini dan kita bakal bahas rewards-nya bareng-bareng ya. Let's go! Nah, ini dia guys, dimana di level 1 ada rewards Fatal Fox Full Set. Jujur sih, first impression aku kurang excited ya karena desain outfit-nya yang biasa aja gitu. Kalau perspektif cowok kayak gini guys, gimana? Tapi untuk covernya sih cukup oke ya menurutku. Nah, kalau menurut kalian gimana guys? Oke, mari kita geser ke level 10-nya guys. Oke, ini dia. Ada skin PP Bison Shinobi Armor. Menurutku skinnya itu biasa aja juga. Apalagi ornamen yang disematkan itu loh, juga minim ya menurutku. And next, ada di level 15, ini emote Dizzy Spin guys. Ya, sesuai namanya sih, ini emotenya cuman muter-muter gitu. Mungkin karena dia pusing ya. Lalu di level yang sama juga ada skin pesawat yang absen mulu nih, nggak pernah bolos ya di Royal Pass S1 sampai S5. Untuk skin pesawatnya kali ini sih apa guys yang spesial? Ya, cuman diganti graffiti aja kan. Baiklah, cukup. Kita lanjut aja ke level 20. Langsung disambut nih dengan reward Kitsune Omen Helmet, dimana pas aku lihat reviewnya ini tuh bagus guys, dari level 1 sampai level 3-nya ya. Punya desain yang gak monoton juga. Kalau desainnya menarik gini sih jadi salah satu reward yang patut buat diperjuangkan sih. Gimana guys menurut kalian helm di level 20-nya dengan Red Legendary ini? Boleh komen di bawah ya pendapat kalian. Next guys, kita geser sampai ke level 25-nya. Ini ada skin parasut yang juga nggak pernah absen ya. Ada mulu gitu di tiap season Royal Pass. Jadinya biasa banget alias bosan karena bentuknya itu ya gitu-gitu aja guys. Dan inilah salah satu alasan kenapa kemarin waktu review inventory banyak banget skin parasut aku. Next, kita sampai di level 30 ada Fatal Fox Win 94 Sniper peluru biru yang tersedia di Miramar aja. Bagus sih color dari skinnya, tapi ya gitu kegunaannya guys, nggak tahu ya dalam artian apa. Yups, yang nggak aku ngerti di sini tuh apakah masih ada user Win94? Lalu di level yang sama ada emote Cyberfighter guys. Eits, I know guys, what do you think about it? Emote Naruto ya kan? Sayangnya jutsu segelnya itu nggak ada. Kayaknya kurang lama nih di Akademi Konoha, jadi nggak muncul. Dan kalau kalian lihat emote ini tuh mythic item ya guys, seperti setelannya. Ini dia, aku geser dulu. Udah sampai guys, ini skin mythic-nya ya, Cyberfighter. Beserta maskernya juga yang bisa didapatkan di level 40. Jujur nih, ekspektasiku udah tinggi ketika lihat pratinjaunya. Eh, pas lihat reviewnya gini, hancur sudah. Padahal bagus ya desainnya, tapi yang bisa gerak itu hanya bagian belakangnya itu, dikit doang malahan. Sebenarnya sayang banget guys, tapi kita harus tetap bersyukur ya. Yang penting rednya mythic item, dan dapat 2 di level 40. Nah, kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah guys. Oke, kita geser terus sampai ke level ini, level 45 ada Cyborg Avenger Max. Tapi mana nih setelannya? Kayaknya sih di level selanjutnya. Jadi kita coba lihat kalau digeser ke kanan terus, di level 50 bakal ada Weapon Lab. Ini dia Fiery Laster Pen guys. By the way, ini tuh basicnya udah cukup bagus ya, karena konsep desainnya tuh seperti kipas gitu. Dan ini dia ketika max level guys, warnanya dan desainnya cukup banyak perubahan ya. Terus guys, yang aku gemes di sini tuh bisa tipis banget.
Okay, final formnya udah. Kita lihat kill message-nya, guys. Menarik ya, karena warnanya yang cakep. Tapi coba kita lihat dulu ya, perhatiin jauhnya seperti apa sih weapon ini? Nah, ini dia basicnya, guys. Menurutku boleh lah, tapi nggak bisa ya dibilang worth it. Karena jarang kepake juga kan, cuman sering kebawa aja. Jadi pamer di belakang gitu, taruh bawa kemana-mana. Setelah basic, untuk advanced formnya bakal seperti ini, guys. Jujur ya, aku sih menerima untuk weapon dengan konsep seperti ini. Masih bisa lah dibilang bagus, apalagi basic dan advanced formnya beda warna. Kemudian untuk kill message-nya nih. Okay, menarik di warnanya menurutku. Okay, guys, kita lanjut untuk level berikutnya, ada di level 55. Kita bakal dapat reward emote puppet, coy. Yup, seperti orang gila ya ini akhir dari dance-nya. Tapi lumayan juga sih, walau nggak yang wow gitu, guys, menurutku. Lalu dilanjut di level yang sama, ada skin weapon Shinobi Armor S686 alias shotgun double barrel ya, guys. Yang nggak tahu, ini tuh shotgun 2 peluru, untuk desainnya nggak banyak perubahan yang signifikan. Sementara colornya terlalu deep ya menurutku, guys. So far, just so-so lah. Okay, next kita geser dulu, sampailah di Gilded Glaze Backpack. Wah, jujur kali ini, kecewa guys sama backpacknya karena biasa aja. Perubahannya pun dari level 1 ke level 2, dan ke level 3-nya itu nggak yang seperti sebelumnya, guys. Ini sama gitu sih, cuman beda ya ukuran sama beda pola grafitinya aja dikit. Apa karena skin royal pas gitu ya? Coba komen di bawah. Next, ada avatar Fiery Luster yang cakep nih, guys. Lalu ada ornamen Festive Firecracker. Next, ada skin Cyborg Avenger. Nah kan, kalau tadi ada max-nya, kali ini ada setelannya, guys. Jadi full set ya. Jujur, aku sih lebih feel sama setelan ini daripada yang Fatal Fox tadi. Yang di level 1 itu tadi loh, guys. Dan lebih bagus ya desainnya yang ini, warnanya juga nggak norak. Lalu ada Heitayo, guys. Ini dia Night Yonder. Nah, dapat skin kendaraan baru finally. Walau hanya tersedia di Miramar, tapi cukup oke lah setelah sekian lama nggak dapat skin bus lagi. Ini tuh full graffiti and full color juga. Desainnya itu menarik di warnanya sih, guys. Apalagi atapnya itu kayak atap rumah gitu bentukannya. Good job lah buat tim kreatifnya yang bikin desainnya semenarik ini. Next, ada skin weapon pistol Flutter Pink P1911. Lalu ada skin smoke granat Kitsune Omen yang cukup oke lah desainnya menurutku. And next, ada emote Fiery Luster, guys. Lumayan sih ini. Aku suka ya di bagian ada kelopak bunganya itu, walau emotenya cuma bentar, tapi it's okay. And next, lanjut ke level berikutnya nih. Kita geser dulu sampai bertemu dengan ini nih, Weapon Fortified Gold M762 alias Beryl. Wah, ini itu baru skin weapon ya, guys. Desainnya walau nggak banyak berubah, tapi dengan color dominan gold, gini tuh udah tampak elegannya. Sejauh ini yang bagus rewards-nya di Royal Pass sih ini ya, sama pen tadi. But menurut kalian gimana nih? Tapi kita lanjut aja ya, geser sampai best rewards-nya nih. Ada Fiery Luster Set. Desainnya ini tuh pakai kimono gitu ya, dan emang arahnya ke Japanese style. Dan menurutku ini tuh oke lah untuk best rewards-nya. Tapi sayang banget, guys, Royal Pass kali ini tuh didominasi skin biasa-biasa aja. Tapi untungnya desain di level 100-nya itu asimetris, jadi worth it lah. Ya, yeah, however, tetap semangat lah. Walau hadiahnya nggak bikin semangat juga sih. Dan nggak lupa, guys, seperti biasa, ini Fiery Luster, setelan terbaik di level 100-nya itu pasti bisa diganti-ganti warna. Jadi kalian bisa mix and match. Dan bisa ganti warna sesuka kalian ya, guys, sesuai mood kalian. Ya, pokoknya yang best banget lah menurut kalian, guys. Smile.
Oke guys, itu dia pembahasan leaks Royal Pass S5 dari aku ya. Konten ini lebih ke react aja sih, dan jujur all pendapat yang aku sampaikan murni dari aku pribadi yang udah main PUBG dari lama. Dan udah ngumpulin banyak skin juga dengan akun baru aku ya guys. Yang video inventory-nya itu tuh udah aku spill menjadi 5 part. Silahkan diintip-intip manja sambil makan atau aktivitas lainnya. Dan sambil aku akhiri, sambil kalian lihat perhatiin jauh emot dari Royal Pass S5, aku mau say big thanks banget ya buat kalian yang udah support aku di tahun 2023 kemarin hingga bisa sampai di detik sekarang ini guys. Sekali lagi, thank you guys, have a nice day, and see you again on my next video, bye!